Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari. Oke. Penampakan mobil bis jemput badut psikopat. Waduh, dia di rumah Upin Ipin yang lewat. Wah, parah teman-teman. Ya udah kita ceritakan seperti apa. Apa dia mau jemput Upin Ipin untuk sekolah ya si badut horor itu? Wah, aku jadi takut. Pada suatu hari, Upin Ipin lagi nonton TV nih teman-teman. Iya teman-teman, katanya lagi ada viral. Katanya tuh ada bis penampakan si badut itu lah ya teman-teman. Oh iya bener tuh, kalian harus hati-hati ya, takut ditangkap. Soalnya kalau kalian sekolah, kalau dijemput pakai itu jangan mau ya, kata opa. Oh iya bener teman-teman. Terus banyak yang lihat juga, bis itu berkeliaran di sini. Pokoknya kalian hati-hati kalau main dan pulang sekolah, hati-hati ya, jangan naik mobil sembarangan, kata opa. Bener tuh teman-teman. Dan biasanya mobil bis itu suka lewat kalau orang-orang lagi mau berangkat sekolah. Wih bener teman-teman, bis sekolah jemput badut psikopat itu tuh suka keliaran teman-teman. Iya sih aku jadi takut. Iya teman-teman, apalagi Upin Ipin kalau sekolah jalan kaki ya. Nanti kalau ada bis, nanti kalau Upin Ipin naik karena ya nggak mau jalan kaki. Tiba-tiba saja terdengar suara berisik di depan. Hah? Ada suara berisik di depan. Apa tuh? Ah, itu dia. Apa itu? Kayak ada badut-badut gitu di luar sana. Oke teman-teman, ada suara badut-badut gitu. Mana-mana aku mau lihat. Coba kita lihat ke depan nih. Padahal kita mau berangkat sekolah, baru mau nonton TV. Iya teman-teman, Upin Ipin baru selesai mandi, nonton kartun, nanti jam 7 berangkat sekolah. Malah ada suara di depan teman-teman. Apa Upin Ipin dijemput bis beneran? Itu bis psikopat teman-teman. Tuh supir, tuh supirnya teman-teman. Bis psikopat, dia muter-muter ngapain? Upin Ipin lari, nanti ditangkap. Wah, iya dia teman-teman muter di depan rumah Upin Ipin. Ya Upin, jom kita kejar ya buat buktiin dia itu beneran badut apa enggak. Jangan nanti kalian ditangkap. Wah bener nih Upin Ipin, ada-ada aja. Ayo kita let's go teman-teman. Jangan lupa untuk klik subscribe dan like-nya teman-teman, biar Upin Ipin semangat nih ya. Wah, biar Upin Ipin gak ketangkap ya. Ayo let's go. Oke teman-teman, kita langsung pergi ya. Kita naik mobil, kita kasih tahu teman-teman kita. Lah itu dia badutnya. Ipin kabur. Ipin dikejar kamu. Dia turun untuk nangkep. Ipin ayo Ipin. Naik Ipin. Dia buka pintu. Ah, dia naik mobil kita. Gak mau, ada badut psikopat. Ntar dulu, badut-badut. Ipin, naik. Nanti kamu ketangkep naik bisnya. Ipin, dia naik mobil lagi. Ipin. Ya, gak mau. Ah, udah kabur lah. Ah, si Ipin udahlah, nanti ditangkap dia. Udah ditangkap dia. Nanti bisnya di mana, diparkirin di mana tuh? Ya ampun, aku dikejar ya teman-teman. Itu si badut. Ya ampun, dia supir bis itu, bis sekolah teman-teman. Ya apa kita berangkat sekolah sendiri aja teman-teman ya. Serem nih. Oke. Dia udah menghilang nih Ipin nih. Aduh, Ipin maafkan aku. Kamu ditangkap kali ya. Maafkan aku Ipin. Kenapa dia tiba-tiba turun dari bis ya? Ya udahlah, aku mau ngecek keadaan Upin Ipin aja. Oke, kita ngecek aja teman-teman. Masih ada nggak ya? Aku saking takut sih teman-teman. Semoga Ipin nggak apa-apa ya. Semoga dia lari teman-teman ya. Upin Ipin pulang ke rumah. Oke teman-teman, kita cek Ipin teman-teman. Dan badut itu udah menghilang kali ya. Semoga ya teman-teman, aku takut. Dia mau menangkap kita. Serem banget. Keesokan harinya Upin Ipin menceritakan tentang penampakan mobil bis jemput badut psikopat. Wah, ada Ipin. Wah, Ipin selamat teman-teman. Walaupun dikejar ya, maafkan aku Ipin. Maafkan, untung gak ketangkep kamu ya. Kamu beneran ketemu bis badut itu. Iya, dijemput ya teman-teman. Kita mau dijemput naik sekolah, naik bis itu. Aku gak mau ya. Aduh, aku langsung kabur. Ipin juga kabur tadi ya. Beneran kok, aku sampai kabur no. Ipin hampir ketangkep soalnya. Iya, kalian hati-hati ya. Aduh, penampakannya serem banget. Aduh, hati-hati kalau dia lewat rumah kalian ya. Betul. Aku lari sampai ketakutan banget. Ah, pokoknya tuh kalian hati-hati ya, kata Ipin. Tuh harus hati-hati teman-teman, bener tuh ya. Kalau beneran itu, aku jadi penasaran nih. Aku belum pernah lihat bis jemput badut psikopat itu. Ya kan, kalau penampakan mobil biasa mah hantu mah biasa. Ini badut loh, serem banget. Kita mau berangkat sekolah malah mereka mau menangkap-nangkepin anak sekolah. Serem ya. Iya teman-teman, serem banget. Eh kawan-kawan, itu dia mobil bis sekolah jemput badutnya tuh psikopat tuh. Tuh dia lewat teman-teman kita. Wah, apa jangan-jangan mereka mau menangkap kita karena kita di lapangan. Ya ampun, tuh dia lewat. Ya, itu dia mobilnya tuh. Beneran itu yang kemarin kita datang ke rumah kita itu bisnya.
Kalau gitu, jom kita naik mobil, kita kejar ya. Kita kan rame-rame, badut itu sendiri kan. Nanti kita tangkap badutnya. Wah, mau ditangkap beneran nih. Wah bener teman-teman, karena kita berempat. Kalau berempat lawan satu versus satu sih pasti kita menang ya. Let's go. Oke, karena kita berempat kita berani teman-teman. Let's go. Ayo cepetan sini naik. Ayo Ma'il Fizi cepetan nih. Kemarin dia mau nangkep Ipin lah, serem banget ya. Ayo Esa naik. Nah Ma'il, ayo cepetan. Kita kejar mobil bis si Kopet itu. Teman-temannya bis sekolah ya. Enak aja kita minta dijemput, kita gak mau dijemput. Ayo Esan, lama banget keburu hilang bisnya. Siapa tahu nanti Jarjit sama si Fizi udah ditangkap sama si itu mobil bis jemput badut. Oke, let's go teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya teman-teman ya, biar Upin Ipin semangat untuk menangkap mobil bis jemput badut si Kopet itu. Oke, let's go teman-teman. Takut aku belok kiri. Oke. Nah sini. Oke, kita lurus. Mana ya? Kita lihat kanan kiri. Ini rel kereta teman-teman. Siapa tahu ada kereta nanti kita kesundul. Oke, mana? Kok gak ada mobil? Itu dia mobil bis. Tunggulah, dia takut karena kita rame-rame kali ya. Hai, tunggu mobil bis badut jemput sekolah. Ya dia ini. Wah, dia ngancurin ini teman-teman, tiang lampu merah. Wah, rusuh itu tuh ya. Mobil bis sekolah. Aduh. Si badut bener-bener ya, kalau kita rame-rame dia takut teman-teman. Ya, menurut kalian dia itu beneran takut sama kita apa enggak ya? Apa kita dipancing nanti kita malah di sana ada teman-temannya dia lagi. Nanti kita ditangkap semua. Aduh, kita banyak ngobrol, kemana dia nih? Nah, itu dia mobilnya masuk gang buntu. Oke, teman-teman, kita tangkap, dia kejebak. Kita rame-rame. Oke, kita rame-rame teman-teman. Kita tangkap, bagus. Dengan ini, dia nggak akan kemana-mana lagi nih. Biar nggak meresahkan anak-anak sekolah teman-teman pada ditangkap sama dia. Oke. Ayo kawan-kawan sini. Oke, Sarbo, sini teman-teman. Itu dia, kita lihat. Hei, kalian tuh di sekolah teman-teman. Wah, ini jangan-jangan Fizi, Susanti, Meme pada ditangkepin di dalam ini. Mana supirnya? Ya enggak, supirnya kabur teman-teman. Ya, bisnya enggak ada. Ya ampun tuh, enggak ada, kosong tuh. Ya ampun tuh, Upin naik tuh sendiri tuh. Enggak ada teman-teman. Ya, kabur lagi, ketakutan dia teman-teman. Kita gagal lagi menangkap. Aduh, mana nih Ipin, kita gagal. Ya ampun, mobil bisnya nih. Aduh, meresahkan banget si badut ya. Nah, sayang sekali mereka pada kabur nih si badutnya. Iya teman-teman, misterius banget ya teman-teman penampakan ini ya. Si badut itu siapa ya? Ah betul nih, nggak ada nih orangnya, kemana sih ya? Aduh, apa kita kabarin tuh dalang aja ya, biar semua orang tuh pada hati-hati dengan mobil bis sekolah ini. Ih, serem ternyata bener ya. Iya, aku takut. Tamat, dan begitulah kisah kita hari ini. Ternyata si supir bis sekolah jemput itu tuh si badut si Kopet menghilang teman-teman. Wah, ini hati-hati kita lanjutkan di part kedua teman-teman. Siapa tahu Upin-Ipinnya ditangkap nanti di selanjutnya. Kalau like dan komentar ini banyak untuk lanjutin part 2, silahkan komentar ya teman-teman. Oke, teman-teman. Kalau kalian suka di video ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Dadah.